Salam otomotif, berjumpa lagi dengan saya Daniel Lumbentubing di channel ini. Video kita kali ini kita akan membuat profil dari besi holo ukuran 60x30 mm. Ikuti terus video ini supaya teman-teman sekalian dapat memahami bagaimana cara pembuatannya, karena pembuatannya sangat sederhana dan gampang untuk kita lakukan. Pertama, kita siapkan bahannya. Ini akan kita amplas. Setelah selesai kita amplas, kita akan membuat mal cetakan dari profil pada besi holo tersebut. Ini sudah saya buat cetakan malnya. Ini tinggal kita sesuaikan ukurannya dengan besi holo ukuran 60x30 mm tersebut. Lalu kita berikan tanda pada besi holonya, yang nantinya sisi yang diberikan garis ini nanti yang akan kita potong menggunakan gerinda tangan. Kita buat ke sebelahnya supaya dua sisi tersebut memiliki bentuk profil yang sama. Ini sisi keduanya. Kita garis sesuai dengan mal yang sudah kita buat. Selanjutnya, benda kerjanya akan kita potong sesuai dengan garisnya.
setelah benda kerjanya tadi kita las, kita gerinda dan kita amplas, ini bisa kita lihat hasil dari bentuk profil dari besi hollow yang kita buat. Bentuknya lebih elegan dibandingkan dengan besi hollow yang polos. Ini bisa nanti kita gunakan untuk tiang meja, kanopi, pagar, dan sebagainya.